soalnya 2 tahun saya tidak ganti tegek. Nah, ini beli tegek, bukan tegek sembarang tegek, ini warisan ini lur. Warisan. Keting lagi. Kenapa lagi ini? Keting lagi kayaknya. Rekor ini lur, rekor baru. Joran anyar 18 ekor keting medet. Unboxing ini lur, tegek songgoyilang 540 lur, di spot ini lur. Semoga aja ada sambaran lur, biar amis tegeknya ya. Kita unboxing, unboxing bukan unboxing ya, unboxing abal-abal. Yang penting panjangnya 5 meter 40. Nah lo, tetap ini lo, bagiannya ini kita review sekarang. Merek Sou Gayilang. Sou Gayilang lumayan lo, soalnya 2 tahun saya tidak ganti tegek. Nah, ini beli tegek, bukan tegek sembarang tegek, ini warisan ini lur. Warisan dari teman tercinta lur, teman ngevlog. Awal-awal ngevlog kita kenalan sama Mas Agung mancing liar lur. Bersama biasanya bersama Porser Jojoran. Nah, dapat warisan tegeknya lur. Semoga tegek ini cocok di tangan kita dan amis selamanya. Akun YouTube-nya kebanet lo hilang, akhirnya dijualin. Nah, saya kebagian tegek ini seharga 60 ribu. Kembali kopi, kembali kopi segelas. Mantap Mas Agung, tegeknya udah amis. Kebiasaan pakai joran apa namanya, Oregon Panda kan agak ringan loh. Ini agak berat loh, soalnya panjang sih 5 meter 40. Kalau tegek Oregon Panda saya itu yang bambu itu 450 loh. Jadi ini sangat-sangat rasa tangannya kemeng lur, berat sekali. Wah, ini tegek habis cepretan ini lur, waktunya lur keting lur. Yeah.
tiga kali keting terus lu. Selur, selur.